Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apip. Optimis 100%. Semoga sukses untuk kita semua ya. Ini masih ada banyak yang bertanya-tanya. Paman Apip ingin menggarisbawahi ini ada dua hal yang berbeda ya. Untuk SBMPTN 2018 dan seterusnya. Jangan repot-repot Paman Apip, 2019 SBMPTN dihapus. Itu masih kabar ya. Kabar yang dibantah oleh Pak Menteri juga ya. Oke, gini dulu ya untuk ERT ini. Ada sistem, ada taktik. Begitu ya. Yang sistem ini fakta, nggak bisa diganggu gugat. Yaitu benar 1, salah sama dengan 0, sama dengan 0. Ini sudah oke ya, nggak boleh ada yang melawan ini. Kemudian dilakukan pembobotan dengan item respon teori ya, didapatkan bobot. Lalu bobot itu dikalikan kepada yang benar, yang salah, dan yang kosong, jadilah skor akhir. Ini sudah sistem harus diterima. Berarti salah dan kosong pengaruh dong paman dikalikan bobot. Ya memang pengaruh dikalikan bobot, tapi kan 0, 0 kalikan bobot tetap 0. Sehingga yang murni berpengaruh memang benar aja gitu ya. Ini sistem ya, ini harus dilakukan, harus diakui semua orang. Nah kalau taktik ini bebas, paman Apik misalkan nih. Taktik pertama adalah isi 100%, boleh nggak? Boleh. Pak Menteri juga menyarankan ini, paman Apik ini boleh nggak? Boleh. Kalau taktik yang kedua, kosongin sebagian, boleh nggak? Boleh. Ya boleh, jadi yang ngosongin sebagian boleh, jangan nebak boleh, nebak juga boleh, isi 100% juga boleh. Kalau yang ini taktik, bebas, gitu ya. Kalau yang kiri tadi sistem, oke, itu perlu dibedakan. Nah, jadi kalau kita lihat, misalkan pertanyaan, nebak boleh nggak? Nah, ini kembali, nebak ini taktik, boleh, ya. Nebak iya, boleh, isi 100% tadi kan. Tidak nebak boleh nggak? Boleh. Jadi sama-sama boleh. Ya, semoga sukses untuk Anda ya. Baper boleh nggak? Boleh. Nggak baper boleh nggak? Boleh. Ya, memang boleh-boleh saja. Tapi yang ini tidak ada skor minus, kata Pak Menteri, ini sistem. Gitu ya. Sistem. Sehingga Pak Menteri menganjurkan 100% diisi. Sesuai dengan Paman Apik. Nah, 100%-nya ini adalah taktik. Boleh diikuti, boleh nggak. Tapi tidak ada skor minus, ini harus. Ini pasti, itu sistem ya. Oke, kemudian kalau Pak Profesor Rafiq mengatakan jangan tebak, boleh nggak? Iya, jangan tebak, boleh gitu. Tapi Pak Profesor Rafiq tetap mengatakan tidak ada minus ya, minus nggak ada gitu. Tetap gitu ya, yang salah yang mengatakan ada minus itu yang nggak boleh. Nah, Paman Apik sesuai dengan Pak Menteri ya, pendekatannya adalah taktik 100% ya. Oke, nah ini juga sudah beredar, ini yang dibantah ya, panitia sudah bantah Paman Apik berkali-kali. Tentang hal ini, bahwa jawaban salah pengaruh nilai akhir. Tidak, ini sudah dibantah gitu. Yang tidak boleh adalah ini karena melawan sistem ya. Bahwa pengaruhi jawaban akhir pada pengurangan, nah ini. Misalkan kalau ada salah 38 berkurang jadi poin 2. Nah ini nggak boleh, yang ini nggak boleh karena ini melawan sistem gitu ya. Melawan sistem ini nggak boleh, kalau sistem harus tetap berlaku bahwa benar 1, salah atau kosong sama dengan 0. Kalau taktik, sekali lagi bebas ya. Diisi 100% silahkan, kosongin bagian juga silahkan. Oke ya, bisa dipahami barangkali gitu ya. Nah, jadi yang tidak boleh adalah melawan sistem yang ini, kalau kata Paman Apik. 3 poin ini. Jadi tidak boleh baper dalam hal memaksa ini. Panitia menutupi sesuatu. Masa nggak ada minus? Panitia kayaknya menyembunyikan sesuatu. Ini nggak boleh bilang begini. Panitia harus fair, panitia harus terbuka seperti yang sistem tadi Paman Apik sampaikan. Yaitu 1, 2, 3 ini gitu ya. Salah 0 pakai bobot lalu skor gitu. Nggak boleh menuduh panitia menutupi sesuatu, nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Terus yang kedua, terjadi penurunan ranking. Memang nilai Paman Apik tidak berkurang dengan salah, tapi rankingnya berkurang. Nah, ini nggak boleh juga karena ranking ini didasarkan nilai. Tidak boleh gitu dong ya. Ranking ya tetap berdasarkan nilai. Jadi tidak boleh menuduh panitia nanti menggeser ranking, menyembunyikan sesuatu, nggak boleh gitu. Apalagi pengurangan atau minus, ini sudah dibantah dengan sistemnya. Oke ya, jadi semuanya tetap semangat. Anda yang menjawab 100% semangat, tetap silahkan, semoga lulus. Anda yang mengosongi sebagian juga boleh, silahkan gitu ya. Semoga lulus juga ya. Oke, jadi untuk taktik ini bebas ya, Paman Apik sudah garis bebas. Tapi jangan mengubah-ubah sistem yang sudah resmi disampaikan oleh panitia. Oke, bagaimana menurut Anda? Silahkan komen, like, subscribe, dan share. Selalu untuk kita semua. Terima kasih.